Ya. Ini teman saya izin mau foto sama. Oh, boleh, ayo. Malu. Enggak apa-apa sini. Tinggal di mana, Kek? Saudara sebangsa setanah airku, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, Salam Kebajikan. Apa kabar hari ini? Selamat menunaikan ibadah puasa. Salah lagi ngomong. Selamat berbuka puasa buat yang menjalankan ibadah puasa. Nah ini aku lagi ngabuburit di Jalan Gajah Mada, Kota Tabanan. Macet dari tadi. Dari aku sampai sini agak telat dikit, tapi nggak apa-apa. Sekali lagi, selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Yuk kita langsung saja jalan ke sana, yuk. Nih, tak angkat dulu. Gimana ini, salah aku. Yuk kita jalan, kita berbuka puasa. Aku tapi nggak makan nasi ya, aku cuma jajan-jajan aja. Kue panco senggol, ada kue panco senggol, es, ada es juga atau apa. Aku pengen yang seger-seger. Yuk kita jalan dulu sampai sana yuk, biar kalian tahu semua di sini ada apa aja sih. Aku tripodnya ini ngalang-ngalangin jalan. Tak, gue tripodnya. Nah, ini aku mau tripod kayak gini. Sekali lagi, buat kalian yang sudah waktunya buka puasa, selamat berbuka puasa. Aku tak keliling, aku pengen beli es-es aja. Es apa ya? Aku pengen beli es buah atau es seger-seger. Ini ada es buah. Tapi rame. Ya emang namanya tempat buka puasa ya pasti rame. Oh, di sini agak lega. Oh, di sini juga rame. Nih, kiri kanan kalian bisa lihat. Pada antusias buka puasa pertama di Bali. Aku pakai beli es buah itu aja ya. Aku sambil live TikTok, soalnya ini satu kamera, megang ada HP-nya juga. Mantep. Aduh. Ya. Iya. Mat. Aku mau beli es apa ya? Aku bingung ya. Es Singapura aja. Yuk, wes yuk. Aku buka puasa kabe es Singapura aja. Nah. Pesah daripada aneh-aneh. Oh iya, aku tak siome aja, jajan siome. Nah, aku jajan siome aja ya. Pak, siome satu nge. Makan sini. Iya, makan sini. Kentang sama kol sama siome. Lah kok Rai saya kok gak ketok? Kakak kok keluar? Iya. Rai saya ternyata gak ketok di sini. Gimana coba ini? Ya. Ini teman saya izin mau foto sama. Oh, boleh, ayo. Malu. Enggak apa-apa sini. Tinggal di mana, Kek? Di persiapan. Oh, persiapan. Saya lagi live ya. Iya, tapi hadap sana kok enggak apa-apa. Aku gini ya, Kakak. Aku kenal tapi siapa lupa namanya. Siska, ya. Yo. 1 2 3 1 2 3 1 2. Kasih ya, Kak. Ya. Rahayu ya, Kek, ya. Jalan-jalan, ya. Oh, ya. Foto lu, Kak. Yuk. 1, 2. Ya. Ya, rahayu ya, Kek, ya. Ya. Aku tak, lah kursiku kok ya sih hilang. Sayur. Iya, kobes, kentang sama siomay. Aku pesan kobes, kentang, siomay ya. Ngabuburit kayak gini lah di Bali kayak gini, Kak. Malam Kak cantik yuk, jadi pengen ketemu Kakak. Salfok sama bojonya joget-joget ya lo. Saya ini tak deketin sendiri gini. Telur sih. Nah. Telur enggak, Pak? Nah, itu aja. Ini punya Gusnya, Gus? Punya saya. Oh iya. Gusnya apa itu? Francisca Sari. Apa? Francisca Sari. Apa? Tapi ya, Gus. Yuk sekali lagi buat semat ya sekali lagi buat saudara sebangsa setanah airku yang lagi merayakan ibadah puasa, selamat berbuka puasa. Yuk, makan-makan-makan. Makan-makan semua ya, selamat berbuka puasa. Aku duluan makan. Makan-makan-makan semua. Aku pas ya siome. Kalau itu, Tak
tak cendek noket mau lah ya enak ya ngene iki jan. Emang ora kali padang ya. Buat besok masak-masak aja ya di rumah ya. Kalau kayak gini aku di luar kayak gini tuh malah malah kemlotrok ning kene nah. Makan-makan-makan. Enak loh siomaynya. Buka puasa pertama kali di Bali, di Tabanan. Kota Tabanan rame kayak gini. Macet, jalanannya macet. Di belakang kalian lihat bisa macet semua. Di belakangku lihat kalian bisa macet. Buka puasa besok aku masak di rumah aja. Siang aku bikin konten seperti biasa. Siang aku live di TikTok. Uploadnya di YouTube sore jam 19 WITA tayang aja ya. Kalau ngabuber kayak gini aku ternyata keteteran. Waktunya ternyata keteteran keluar kayak gini. Aku kok ratawarin kombe ya. Apakah dia tahu bahwa aku tuh gak usah minum. Sahur aja Kak Lem ya, di YouTube tapi ya. Aku sambil live TikTok pusing aku. Ini live TikTok, ini YouTube. Pusing banget malahan. Jualan minum kok nggak ada, yang jualan minum di sana. Yang jualan minum juga lagi sibuk pada beli buka puasa. Kayaknya video kayak gini gagal deh video ini Len. Yang jualan es, aku mau teriak es gitu, tapi sibuk juga. Tak beli mineral sini. Pak, mineral satu deh, Pak. Oh iya. Oh, ada. Iya. Oh iya. Makasih, beli. Yang jualan es, sibuk. Rame banget, ini macet banget. Di Bali sudah buka puasa, Kak, sudah. Aku sambil live ya. Sambil menyapa-nyapa. Menyapa-nyapa tim, kok tim apa ya? Aku nyebut kalian apa ya? Menyapa-nyapa saudara sebangsa setanah airku di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari YouTube sampai TikTok. Saya tak minum dulu. Sugra. Di sini sudah jam 7 sore, Kak. Jam 7. Di sini jam 7. Waktunya buka puasa udah dari tadi sebenarnya. Mbak Sis ya, Kak Vivi. Aku nggak puasa. This is just a content for enjoy buka puasa buat saudara umat muslim. Untuk mengucapkan selamat berbuka puasa kepada saudara umat muslim. Aku nggak puasa. Memang beda. Saat kita puasa sama nggak puasa itu beda. Saat menikmatin buka puasa itu sangat nikmat sekali kalau kita menjalankan ibadah puasa selama satu harian penuh. Tapi kalau kita nggak ada puasa dan kita nggak menjalankan ibadah puasa, saat jajan kayak gini pun makan jam segini karena nggak terbiasa, blenek. Padahal ini siomaynya enak, tapi blenek kayak gitu. Ya, ternyata perbedaannya ada. Nggak puasa sama puasa. Saat puasa itu memang nikmat karena kita menahan lapar seharian. Saat bukan puasa itu sama apa aja pasti nikmatnya minta ampun. Karena aku nggak puasa, tadi juga siang aku sudah makan. Nah, sore ini aku tambahin siomay. Rasanya itu kayak blenek. Dan nikmat bulan puasa atau buka puasa itu nggak ada sama sekali. Buat saudara umat Islam yang menjalankan ibadah puasa, kalian beruntung sekali bisa menikmatin buka puasa bareng-bareng keluarga tercinta, bareng teman, bareng saudara, dan
sendiri juga ada juga, tapi tetap dinikmat. Tetapi tetap nikmat begitu. Ya wes, saudara sebangsa setanah airku, terima kasih banyak sudah nemenin aku. Sekali lagi selamat berbuka puasa. Doa terbaik buat kalian semua dimanapun berada, sehat. Doa terbaik buat kalian semua dimanapun berada, sehat selalu juga dimanapun kalian berada. Francis Kasari undur diri, jika ada salah kata mohon maaf. Sampai ketemu di next video, jangan lupa bersyukur karena bersyukur itu gratis. Lanjut makan. Ya, hei, jalan-jalan. 12 murah banget, siomay sama mineral 12 murah banget. Coba aku pas salah denger apa enggak ya? Ini mas? Murah meriah tanpa bahan pengawet. Murah meriah tanpa bahan pengawet. Namanya siomay apa mas? Siomay Batagor 123 SS. Kenapa enggak sacet aja? Hah? Ini sacet. SS itu sacet, oh alah. Ya. Murah meriah ya kan? Siomay Batagor 123 SS di Pasar Senggol Tabanan. Yo, aku tak mulai sih ya. Dah.